Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi cinta untuk zodiak Sagittarius di bulan Juni 2021. Ya. Ini adalah general reading ya dan hiburan saja ya. Jadi ambil pesan positifnya untuk menjadikannya motivasi. Ya, kalau yang kurang baik dalam pembacaan saya, jadikan pedoman aja untuk antisipasi ya. Karena ini umum ya, pembacaan umum, jadi bisa vice versa atau bisa saja terjadi. Jika tidak terjadi kepada Anda, tidak resonate kepada Anda, maka kepada Sagittarius yang lain. Oke? Dan bijaklah menyikapi. Ya, wahai alam semesta, saya minta 10 kartu untuk pembacaan energi cinta zodiak Sagittarius di bulan Juni. Itch, wow. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 lagi ya. Wahai kau cinta, sungguh tak ada yang bisa mampu berpaling darimu. Bila terlanjur sayang, wahai kau cinta. Membuat segalanya indah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ingat ya, bottom of the deck-nya tidak saya tampilkan. Saya hanya konsisten dengan angka 10 saya, seperti yang di logo saya. Bagi saya itu adalah Wheel of Fortune, adalah keberuntungan. Jadi saya konsisten dengan logo saya bahwa kartu yang akan saya bacakan adalah 10 kartu aja ya. Untuk saya tampilkan ya 10 kartu aja. Namun bottom of the deck-nya tidak saya tampilkan, tapi saya bacakan untuk sebagai pelengkap atau akhir dari cerita 10 kartu ini. Oke. Yang pertama kartu yang ada di sini yaitu Three of Swords, yang kedua Ace of Wands, ada Page of Swords, ada Two of Cups, ada Page of Wands, ada The Moon, ada Five of Wands, ada Five of Cups, ada Two of Swords ya, Two of Swords, kemudian ada Nine of Swords ya. Dan bottom of the deck dan Knight of Wands. Sagittarius. Hello Sagi. Sagi. Sepertinya kamu ini sedang patah hati atau sakit hati atau lagi break sama pacar kamu ya. Atau kalau kamu yang masih jomblo, kamu lagi patah hati. Kenapa kamu menjomblo? Karena kamu masih mengalami trauma dengan bekas pacar kamu di masa lalu ya. Dan ini dikarenakan ada orang ketiga yang memisahkan hubungan kalian. Kemudian kalau kamu yang sedang pacaran, kamu mungkin hubungan kamu dengan seseorang ini terhalang oleh pihak ketiga ya.
atau cinta segitiga, atau kamu yang sudah menikah, ya mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hubungan kalian sehingga ini menyebabkan konflik batin, ya, menyebabkan trauma dan lain-lain sebagainya. Ada campur tangan orang ketiga di sini ya. Kemudian kita masuk ke Ace of Wands ya. Ace of Wands, saya melihat di sini mungkin pasangan kalian berekreasi atau bertemu seseorang di luar kota saat dia sedang berangkat bekerja, atau dia lagi traveling ke luar kota ya. Ya, dia berangkat kerja ke luar kota atau travelingnya. Sejak dia bertemu dengan seseorang yang lain, dia menjadi lain terhadap kamu. Dan ini menyebabkan kecurigaan terhadap kamu. Ya, sehingga ada Page of Sword. Ya, kamu mulai bertanya-tanya kepada dia. Dalam hati kamu, apa yang terjadi sama dia ini? Kenapa ya? Dia sering keluar kota. Ya. Atau ada yang hubungan berjarak gitu. Karena pasangan kalian lagi keluar kota, sering kerja di luar ya. Kalian mungkin ada kecurigaan karena terhadap, ya mungkin ada orang yang mengkomporin kamu sehingga kamu mencurigai dia. Jangan-jangan ada yang lain ya, dan ini menyebabkan pertengkaran dalam hubungan kalian ya. Kemudian kalau yang sedang berpacaran ya, mungkin ada perubahan yang terjadi kepada pasangan kalian ya. Mungkin kamu yang keluar kota ya, atau dia ya, atau hubungan berjarak kalian ini LDR ya, membuat kamu mulai ragu karena ya mungkin dia mengenal seseorang yang lain ya. Padahal cinta kamu sedang tumbuh dan kamu sedang menikmati itu, ternyata sebuah kejadian yang mungkin kamu pernah mengalami ini sebelumnya ya. Di sini kamu mulai bertanya-tanya apakah ya jangan-jangan dia seperti ini, mungkin dia pernah melakukan hal itu, atau kamu trauma dengan masa lalu kamu sehingga kamu berpikir bahwa jangan-jangan dia melakukan hal yang sama dengan mantan kamu terdahulu ya. Kemudian beberapa dari kalian ya, mungkin setelah kalian putus break sementara, kamu mungkin berjalan-jalan menghibur hati kamu, mungkin mengeksplorkan diri ke taman, atau ya pergi mencari hiburan di luar kota ya, atau di tempat rekreasi kamu bertemu dengan seseorang. Namun kamu di sini ya, seseorang ini ingin mengajak kamu untuk berkomitmen ya. Ada terjadi sesuatu ketertarikan ya. Seseorang yang baru mengenal kamu, dia tertarik sama kamu ya. Jadi kalau kamu merasa tertarik sama dia, ya udah, jalani aja dulu ya. Mungkin masih mumpung masih single ya. Kalau kamu yang sudah pacaran lama ya, selepas dari break kalian akan menjalani hubungan kembali. Kemudian di sela-sela keraguan kamu, dia datang, dan setelah masa stagnan kalian, dia datang untuk menjalin komitmen lagi dengan kamu. Dan ini tuh yang lebih baik dan sesuai harapan ya. Ya, kenapa dia menjalin komitmen baru dengan kamu? Karena ya sepertinya dia menyesal ya, telah mencurangi kamu. Dan beberapa dari kalian ya, dia merasa kamu adalah harapan-harapan dia ya. Dia berharap agar masalah yang sudah terjadi tidak diulang lagi. Dia ya tidak terjadi lagi gitu ya.
Kamu sampai di sini kamu sudah mulai tidak percaya kepada dia. Ya. Walaupun kamu menerima komitmen dia ya. Karena di sini ada page of wands ya. Kamu sepertinya lebih berhati-hati gitu, ya. Karena kamu masih trauma gitu. Ya, beberapa dari kalian di demon ya. Di demon saya melihat ada hubungan terlarang atau selepas dari masa stagnan ini ada beberapa dari kalian yang ya mungkin karena sudah putus ya, padahal hanya bersifat sementara. Beberapa dari kalian bertemu dengan orang baru ya, dan orang ini sudah membuat kamu jatuh hati, atau dia ya, pesan kamu. Walaupun dia menjalin hubungan dengan kamu, dia masih mengingat seseorang yang lain gitu. Ya. Ada hubungan terlarang di sini ya. Mungkin ini ada hubungan yang kamu sudah menikah atau dia yang sudah menikah, namun kalian memiliki hubungan lain gitu. Hubungan rahasia. Ya. Kalau kamu mengalami kerumitan dalam hubungan, baik masih pacaran atau kalian yang sedang jomblo, yang menanti pasangan, yang mencari pasangan atau yang sudah berumah tangga namun melalui beberapa sedang menghadapi beberapa masalah dalam rumah tangga kalian atau hubungan kalian. Saya melihat di sini, cobalah perhatikan orang tua kalian. Kenapa kalian tidak berbahagia? Cobalah perhatikan orang tua kalian, terutama ibu kalian ya. Coba apa mungkin ya, kebahagiaan kita itu kan kalau orang tua kita merestui ya, doa-doanya akan terus mengalir kepada kita. Namun Tuhan Sang Penguasa mengetahui tingkah laku kita, dan ini ada keterhubungan energi ya. Mungkin kamu cobalah, kalau kamu sudah berbuat baik terhadap pasangan, namun dia kamu tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga atau dalam hubungan kamu, coba kamu peduli kepada orang tua kamu dulu ya. Berikan kasih sayang ya. Coba lakukan hal-hal kecil, dimulai dari yang kecil. Peduli kepada orang tua kamu, berikan dia kasih sayang ya. Berikan dia hadiah, berikan dia sesuatu yang membuat apa yang dia butuhkan tanpa dia minta, kamu berikan. Coba ya, saya melihat di sini jika kamu lebih apa ya, membuat diri kamu bisa lebih apa ya, peka terhadap orang tua kamu dan lebih menyalurkan kasih sayang kamu kepada orang tua kamu, saya melihat di sini ya, akan ada karma baik untuk kamu ya. Ya. Keajaiban, seperti keajaiban ya. Karena tanpa sadar terkadang kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita, kebutuhan kita atau ya apa ya, kepuasan hidup kita sendiri, sehingga kita kurang peduli dengan orang yang membutuhkan kita gitu, membutuhkan kepedulian kita ya. Mungkin kejadian yang tidak kamu inginkan dalam hubungan kamu ini mungkin ini berhubungan dengan teguran gitu, teguran semesta atas perilaku kamu atau apa ya, pengabaian kamu terhadap orang-orang terdekat kamu, saudara kamu, orang tua kamu, teman kamu. Salurkan kasih sayang kamu terhadap siapapun, maka kasih sayang kamu yang kamu salurkan itu akan
secara otomatis kembali ke kamu ya. Jadi cobalah untuk merilekskan diri dulu, kamu menenangkan diri untuk mendapatkan energi positif ya. Ketika kamu sudah menerima energi positif dalam ketenangan kamu ya, cobalah berbagi, membagi kasih sayang, memberi kepedulian ya, lemah lembutlah kepada siapapun. Dengan begitu mungkin semua kehidupan kamu yang rumit akan berubah menjadi lebih baik. Secara otomatis alam semesta telah memperhatikan kamu ya, akan memperhatikan kamu dan memberikan kamu ya satu apa ya, perubahan ya, perubahan ke hal-hal yang positif, mengarahkan kamu gitu. Mungkin ketidakpedulian kamu atau kurangnya kamu salurkan kasih sayang kepada orang-orang lain, kamu kurang peka sehingga ini menutup jalan kamu untuk berbahagia gitu ya, atau menutup jalan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Jadi kalau kamu merasa janggal dalam kehidupan kamu ya, cobalah introspeksi ya. Ya, beberapa dari kalian mungkin ya, ada yang menjalin hubungan tersembunyi ya, rahasia dan berbahaya jika diketahui orang. Beberapa dari kalian mungkin orang tua kamu sudah menegur ya, namun kamu mengabaikan ya. Kemudian kita masuk lagi ke Five of Wands. Kamu berjuang keras untuk mempertahankan hubungan kamu dengan seseorang ini, atau kamu sedang berjuang untuk cinta kamu, mendapatkan cinta kamu. Walaupun hubungan kamu ini diliputi kecemasan, kegelisahan, ada berbagai konflik yang kamu hadapi antara kamu dengan pasangan ya, dan itu menciptakan konflik batin kamu. Kamu merasa sedih di sini. Kamu kadang pingin move on, tetapi kamu jalan kamu ini buntu gitu. Kenapa saya bilang kamu pingin move on? Di sini ada Five of Cups ya. Kamu merasa apa yang sudah kamu perjuangkan itu seperti sia-sia gitu, ya? Karena kamu tidak mendapatkan balasan yang setimpal dari pasangan kamu gitu. Ini membuat kamu bingung antara mau melepas atau mempertahankan, sedangkan perasaan kamu ini tinggi di dia gitu ya. Dan kamu stagnan ya, kamu berada di dua pilihan. Kesedihan ada di sini, kebingungan ada di sini, dan karena ada Two of Swords ya, kamu stagnan, kamu bingung, kamu tidak tahu harus mengambil keputusan yang mana ya. Kemudian di Nine of Swords, saya melihat di sini kamu sering mimpi merindukan pasangan kamu atau seseorang yang ada di pikiran kamu. Kamu gelisah, kamu tersiling terbawa mimpi ya, ada yang ingin kamu curahkan namun tidak bisa ya, karena terhalang jarak waktu dan kesibukan dia ya. Kemudian kita masuk lagi ke bottom of the deck ya. Di bottom of the deck ini saya melihat ya, energi negatif kamu untuk para jomblo membuat orang-orang yang ingin dekat dengan kamu itu, mereka jadi stagnan gitu, tertahan. Karena mereka melihat kamu kurang welcome gitu ya. Kamu masih menyimpan trauma masa lalu gitu. Cobalah bereksplorasi ya. Ya. Coba mencari suasana yang menyenangkan, menenangkan. Pergi ke tempat-tempat bertamasya, tempat yang luas pemandangannya, dan cobalah untuk
meresapi udara segar ya, nikmati ketenangan yang ada, atau sesekali kamu pergi ke tempat yang ramai ya, siapa tahu kamu bertemu dengan orang-orang yang ya bisa membuka pikiran kamu dengan melihat pemandangan baru atau keramaian yang ada sekitar. Mungkin kamu akan melihat orang-orang yang berpasangan, berjalan bersama, bergandengan. Mungkin itu bisa merubah perspektif kamu gitu, persepsi kamu dan pandangan kamu ya, sehingga di sini kamu mendapatkan pencerahan dan akan datang orang yang jadi tidak tertahan gitu kalau orang mau deketin kamu. Ya, jadi kamu perlu healing, menyembuhkan diri, merefleksi hati kamu ya, merefleksi diri supaya energi positif itu menarik orang-orang yang ingin mendekati kamu ya. Kalau kalian yang sedang berpacaran ya, kamu menunggu ya, kamu menunggu sebuah kepastian atas komitmen yang sudah kalian jalin. Namun di sini saya melihat pasangan kamu ini sepertinya hubungan kalian ini ya ada hubungan terlarang yang membuat kamu itu menyimpan konflik batin, berkecamuk dalam pikiran kamu, gelisah ya. Karena kenapa? Karena orang yang kamu harapkan ini dia seperti lambat gitu ke kamu, dia kurang ada gerakan kepada kamu ya, atau kurang komunikasi dengan kamu ya. Ada, dia memang mencintai kamu, dia memang merindukan kamu juga. Di sini saya melihat dia mencari-cari kesempatan untuk bertemu dengan kamu ya, namun dia tertahan karena ada beberapa konflik yang membuat orang ini lebih memilih diam gitu. Karena saya melihat di sini beberapa dari kalian mungkin menjalin hubungan dengan orang yang lebih muda atau childish, seusia dengan kamu tapi dia childish. Orang ini tidak tetap gitu, dia masih kacau pikirannya, dia juga sensitif dan dia ini masih meraba-raba pikiran dia gitu, masih apa ya, bingung gitu ya. Kurang dewasa ya, sehingga dia sensitif gitu. Kalau ada masalah sedikit dia lebih milih diam ya, dia memilih tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Dia tidak bisa menentukan gitu, dia tidak bisa menentukan pilihan. Dia masih bingung orangnya ini. Dia butuh arahan dari kamu ya, dia butuh arahan dari kamu. Jadi kamulah yang harus bersikap dewasa kepada dia. Jadi dia itu kalau kamu yang manggil, kalau kamu yang duluan mengajak berbicara ya, dia menyambut kamu. Tapi kalau kamu enggak duluan mencari apa ya? Ya, jadi dia tuh mengharapkan kamu yang selalu memulai gitu, mengawali. Kalau enggak ya udah. Ya. Dia tetap seperti itu, dia sedih, dia bingung, dia gelisah, dia rindu tapi dia stuck gitu. Karena orang ini masih childish ya, masih
pikirannya tuh nggak dewasa gitu, jadi sulit gitu, ya. Yang ada tuh kamu sakit hati aja, ya. Apalagi kalau dia di apa ya, diprovokasi atau dia terprovokasi, ya, karena dia childish, dia mudah terprovokasi, ya. Ya, saya rasa perlu adanya kedewasaan dalam dari diri kamu untuk menyikapi, ya, menyikapi sikap dia ini. Kamu perlu lebih dewasa menanggapi sikap kekanak-kanakan dia ini, ya. Kalau kamu ingin bertahan dalam hubungan seperti ini, saya rasa kamu harus lebih banyak mengalah dan bersabar, ya. Cobalah tukar pikiran dengan orang yang lebih dewasa, ya. Walaupun kamu sudah menjalin komitmen, saya melihat di sini ada pertengkaran yang sering terjadi yang membuat kamu sering mengalami kesedihan gitu. Kamu merasa kamu tuh sudah full ke dia, ya, sudah banyak memberikan apa yang terbaik dari diri kamu, tapi dia itu seperti gimana ya, berubah-ubah gitu, ya. Kadang dia full ke kamu, kadang dia ngebet ke kamu, kadang pula dia diam aja, kadang pula dia apa ya, ngumpet dari kamu. Orangnya sensitif, ya, orangnya. Jadi beberapa dari kalian sepertinya merasa bingung dengan hubungan ini, ya. Aduh, sagi. Ya udahlah, ya. Cobalah kamu relax. Sibukkan diri kamu dengan keluarga kamu dulu, ya. Kalau kamu yang sudah berumah tangga, lebih baik kamu peduli kepada anak-anak kamu, orang-orang terdekat kamu, keluarga kamu, ya. Kalau kamu masih mengingat mantan kamu atau hubungan terlarang kamu, ini vice versa, ya. Kalau kamu sudah menikah dan kamu masih mengingat seseorang yang hubungan, ya, diam-diam kamu, sebenarnya di sini daripada kamu pusing, lebih baik kamu fokus ke keluarga kamu, ya. Berbahagialah dengan mereka, ya. Jangan mengharapkan atau memikirkan sesuatu yang tidak bisa kamu gapai, ya. Tapi cobalah menciptakan suasana yang membahagiakan untuk orang-orang yang membutuhkan kamu. Dengan begitu kamu akan bahagia, ya. Oke, Sagi, ya. Semoga ini menginspirasi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.